enaknya siang bolong panas-panas minum seger sama yang sehat. Sibo tahu nggak ya minuman yang seger dan sehat itu apa ya? Tak, minum Juju Milk aja, udah segar, sehat, mantap. Oke teman-teman, welcome back to my channel Botak Kuliner. Nah, kali ini Botak mau kasih tahu nih ke teman-teman. Jadi Botak megang minuman nih. Nah, minuman ini seger banget nih teman-teman. Namanya yaitu Juju Milk, teman-teman. Nah, Juju Milk ini yang Botak pegang rasa mangga, teman-teman. Tuh, susu ada rasa mangganya. Ini Botak mau nanya nih ke ownernya. Namanya itu Mas Fahri. Nah, Botak tanya nih ya sama Mas Fahri. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan dari pertanyaan dari Botak Kuliner. Yaitu komposisinya adalah yang pertama itu susu murni, yang kedua adalah varian rasa, empat varian rasa yaitu berupa mangga, strawberry, dan juga coklat, melon, dan gula ditambahkan juga jelly di dalamnya. Nah, ini bertahan sampai berapa hari Mas kira-kira Mas? Ini bertahan sampai 4 hari dalam suhu dingin. Kalau untuk suhu ruangan itu bertahan hanya 1 hari dari pagi sampai sore kalau untuk suhu ruangan. Oke, siap. Berarti Botak nanti taruh kulkas ya biar agak lama dikit nih ya. Iya. Masalahnya seger banget nih. Botak temen banget nih sama Juju Milk nih. Iya. Oke, thank you banget nih. Jadi, Mas Fahri ya. Jadi gimana Mas Fahri? Jadi Juju Milk ini sudah tertera di Google. Di Google Maps sudah tertera. Iya. Mm-hmm. Namun untuk beberapa GrabFood atau GoFood atau ShopeeFood sedang kami proseskan. Oke, jadi Botak boleh taruh nggak nih nomor Mas Fahri di deskripsi untuk pemesanan kalau ada yang pengen mesen nih Mas Fahri? Iya. Boleh kita taruh nomor telepon ya di deskripsi? Iya. Oke. Ini susunya diminum sama bayi gitu-gitu aman nggak? Maksudnya anak kecil gitu? Insya Allah aman, terjamin karena ini segar. Itu kalau bisa di atas 3 tahun. 3 tahun. Iya. Yeah. Oke, Mas Fahri. Terima kasih banyak nih Mas Fahri atas informasi dari Juju Milk-nya ya. Iya, yeah, sama-sama. Juju Milk, segar, sehat, mantap. Welcome back to my channel Botak Kuliner. Botak, 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 botak kuliner, botak kuliner ya. Tuh. Nah, oke, okay. Sebelum diminum, Botak kocok dulu nih teman-teman. Biar menyatu. Ini sedotan Botak. Botak perkenalkan nih sedotan Botak ya. Sebelumnya tidak ada kan sedotan Botak tuh. Botak kenalin sedotan Botak. Nah, ini Botak masukin dulu nih sedotannya. Jelinya. Us, mantap. Oke, teman-teman. Nih, udah dituang ya yang rasa melon, teman-teman. Saat ini Botak mau langsung seruput nih yang rasa melon dari aromanya aja nih. Juju rasa melon benar-benar enggak nahan banget Botak pengen langsung seruput. Seruput ya teman-teman ya. Sikat. Bismillah.
Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap, mantap. Beuh. Bener-bener rasa melon dan susunya ini menyatu banget dan ada jelinya juga, teman-teman. Mantap bener-bener nih. Wah, kalian yang suka susu dan suka varian rasa, langsung aja kalian pesan Zuzu Milk. Untuk nomor teleponnya, kalian bisa cek di deskripsi ya, teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat tuh. Ah, benar-benar ijonya ini melonnya. Buh, seger teman-teman. Sikat lagi ya. Benar-benar nyaman banget di lidah botak. Pas lagi botak seruput. Terus botak masukin ke mulut botak dan turun ke tenggorokan, itu rasanya seger banget teman-teman. Nih ya. Rasanya pengen nyeruput terus teman-teman. Tuh, ada jelinya juga nih teman-teman. Mantap. Jelinya sudah masuk nih teman-teman. Oke teman-teman, melon sudah botak. Rasain dan rasanya tuh mantap, seger, nikmat banget teman-teman. Ini tuh minuman sehat nih, mantapnya. Nah, botak mau. Nah ini nih suara burung nih. Bener-bener nih, suara burung itu membuat suasana menjadi terasa indah teman-teman. Apalagi di campur dengan minuman Zuzu Milk. Oke, nah botak mau rasain yang namanya mangga. Tuh. Kalian bisa lihat nih mangganya teman-teman. Oke, tidak berlama lagi nih, botak langsung mau tuang aja nih rasa mangganya. Oke, kita pindahin dulu. Teman-teman, kita tuang. Sebelum dituang, jangan lupa diaduk dulu biar menyatu rasa susunya dan rasa mangganya dan jelinya. Zuzu Milk benar-benar good. Oke. Langsung aja nih kita tuang nih, teman-teman. Jelinya tuh kalian bisa lihat tuh. Jelinya tuh. Tuh, jatuh lagi jelinya. Jatuh lagi jelinya. Mantap ini. Zuzu Milk benar-benar mantap. Oke. Langsung aja kita taruh ya. Sip. Sah. Oke teman-teman. Ini botak lagi ngerasain yang namanya Zuzu Milk rasa mangga. Sikat. Bismillah. Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap, mantap. Bener-bener perpaduan rasa mangga dan susunya itu bener-bener menyatu ditambah dengan jelinya. Bener-bener Zuzu Milk ini kagak ada tandingannya banget. Mantap. Udah segar. Bener-bener. Wah, segar, sehat, mantap. Seruput lagi nih teman-teman ya. Benar-benar menyatu banget rasa mangga dan susunya nih. Ditambah kenyal-kenyal jerinya. Gigit jelinya ini enak banget. Lembut banget. Sikat. Wah. Benar-benar nih botak. Berlangganan terus nih sama Zuzu Milk nih. Segar, sehat, mantap. Oke, botak habisin ya. Woi, kameramen mah nanti aja ya. Enggak apa-apa kan? Iya. Oke. Masih ada kan stok? Slow. Tinggal telepon aja Mas Fahrinya, ownernya. Sikat. Nah, nih teman-teman. Tidak ketinggalan lagi ada yang namanya strawberry. Tuh, burung udah nyaut tuh. Strawberry katanya. Tenang. Oke, langsung aja nih ya. Tidak berlama-lama, botak mau tuang yang namanya Zuzu Milk Strawberry.
Oke teman-teman, ini yang strawberry kita tuang ya. Oh, sebelum kita tuang, kita kocok dulu. Oke, kita tuang teman-teman. Tuh jelinya tuh, kalian bisa lihat nih ya teman-teman. Tuh. Tuh, gimana kameramen, kelihatan gak jelinya? Gila, mantap banget itu. Gede kan? Ya. Nih jatuh. Jatuh lagi. Mantap ini Zuzu Milk, benar-benar minuman segar sehat. Apalagi nanti nih ya, dikit lagi kan kita mau bulan puasa nih. Cocok banget nih untuk berbuka puasa pakai Zuzu Milk. Buka puasa minum Zuzu Milk benar-benar mantap nih. Dan untuk sahur juga jos banget nih. Mantap. Oke. Langsung aja nih Botak mau cobain yang namanya rasanya strawberry Zuzu Milk. Kita aduk lagi ya. Nah. Oke teman-teman. Langsung aja ya Botak seruput ya. Jangan ngiler lo. Itu kameramen ngirinya ngiler teman-teman. Nah, ya, kita sikat ya. Benar-benar seger banget ini. Sikat. Benar-benar rasa strawberry-nya ini berasa banget nih strawberry-nya. Tercampur dengan susu dan jelly. Tercampur sama jelly enak-enak Zuzu Milk. Mantap. Benar-benar varian rasanya ini strawberry. Wah, benar mantap. Sikat ya. Mantap nih jelinya teman-teman. Jadi Botak kasih tahu nih, buat kalian yang mau minum Zuzu Milk pakai sedotan, kayak Botak, sedotannya harus besar nih teman-teman. Karena jelinya itu besar teman-teman, mantap. Nanggung-nanggung, mantap banget. Atau kalian bisa langsung begini juga bisa teman-teman. Pakai gelas minum gini juga bisa gini. Oke teman-teman. Benar-benar untuk varian rasanya Zuzu Milk ini Botak kancungin jempol. Mantap. Nah, nih udah rasa melon, mangga, strawberry. Yang disayangkan Botak tidak merasakan rasa coklatnya. Nah, pasti rasa coklatnya itu benar-benar enak nih teman-teman ya. Varian rasa mangga, strawberry, dan melonnya aja enak, apalagi coklatnya nih Botak penasaran jadinya nih. Nanti kita telepon aja ya si Mas Farinya ya. Yogi. Buat ngerasain rasa coklatnya nih. Ditunggu teman-teman video selanjutnya. Oke teman-teman. Thank you banget yang udah nonton Botak Kuliner. Nah, Botak Kuliner kali ini minum yang namanya minuman segar dan sehat Zuzu Milk. Kalian bisa langsung order aja atau kalian bisa pesan Zuzu Milk melalui nomor telepon ada di deskripsi ya teman-teman ya. Nah nih buat yang udah subscribe Botak ancungin jempol. Nah buat yang belum subscribe, oke teman-teman bantu subscribe channel Botak Kuliner. Dengan cara apa? Dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Agar kalian mendapatkan notifikasi dari Botak Kuliner selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu di kuliner mantap selanjutnya. Minuman nikmat, kuliner mantap, Botak Kuliner.